Malam sudah tiba, saya di tenda dan sekarang pukul 21 malam. Saya sudah beberapa kali menyalakan api, namun memang kondisinya musim hujan, jadi agak sulit membuat api. Bahkan saya menyiapkan kompor gas portable jika suatu waktu memang dibutuhkan. Dalam istilah solo camp, bushcraft maupun survival, basicnya sebenarnya cuma ada 4. Yang pertama adalah tempat berlindungnya hangat. Bisa tenda, bivak, maupun tempat strategis untuk kita bisa bermalam. Karena pada saat malam hari itu, mental dan fisik kita akan down. Pikiran akan menuju rasa takut dan juga kecemasan. Takut akan kegelapan, takut akan binatang buas. Yang kedua adalah api. Api sangat berperan penting bagi kita. Selain bikin kita hangat, kita bisa dapat cahaya dari api. Api menjauhkan diri kita dari hewan buas. Api bisa untuk kita memasak. Yang ketiga adalah air. Saya nggak perlu jelaskan tentang air, karena air merupakan basic untuk kehidupan kita. Yang keempat adalah memilih nutrisi yang baik. Kita harus bisa membedakan mana makanan yang beracun, mana yang tidak beracun. Empat basic survival tersebut adalah video pengantar kita untuk materi selanjutnya. Sebenarnya dalam camp itu, yang dicari justru momen malam harinya, karena pada saat malam hari, kita menuju puncak ketenangan yang sesungguhnya. Namun berhubung saya lelah, kita akan lanjutkan besok. Ya guys, sekarang udah pagi, udah saatnya kita aktivitas. Kita bikin api unggun, bikin kopi dan juga sarapan. Kita pisahkan yang kecil sama yang besar guys. Ini adalah beberapa sepingan kayu pinus, dan ini sangat mudah terbakar, jadi kita manfaatkan. Kita ngopi dulu, guys.
goreng-goreng dulu, guys. Ya guys, untuk lauknya cukup sederhana saja. Kita masak daun singkong. Dan kita juga akan masak beras, guys. Sepertinya nasi kita udah matang nih, guys. Kita sarapan dulu, guys. Walaupun kita belum mandi, tapi usah sarapan kita mandi. Di hutan pinus seperti ini biasanya banyak terdapat makanan, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan. Ini adalah pohon pakis, guys. Pakis bisa dikonsumsi, dan yang dapat dikonsumsi adalah yang masih muda seperti ini. Sembari saya tiru siang tadi, di sini hujan, dan saya nggak punya persiapan untuk kayu bakar, jadi saya menggunakan kompor gas portable, yaitu Ultralight yang pernah saya kemarin berikan tutorialnya. Cara pemasangan gas dan lain sebagainya itu. Ya mau gimana lagi, tenda saya posisi footprintnya juga basah. Jadi apa boleh buat, kita masih semalam di sini dan mungkin kita akan begini saja tanpa tenda. Ini hanya sebagai flyset, guys. Jadi saya bawa flyset sendiri dan saya tutupi tas-tas saya, ransel dan lain sebagainya. Hampir-hampir hujan lagi dan saya menggunakan flyset minim seperti ini. Apakah air akan masuk atau tidak, saya nggak tahu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Vito Aurelion, seorang survivor, dan salam geografis.